Patih, apa laksamana? Sekarang kita adu arwah. Adu arwah? Ya. Oke. Oke. Lu mukul dong, masa gua terus yang mukul? Oh iya, gantian. Ayo. Ayo, lagi. Lagi yuk. Ayo. Dulu. Ah. Ini sendal gua putus gara-gara lu. Ah, payah lu. Lu yang payah buat sendal yang jelek, yang mahal dong. Ya, lu pakai ngincer sendal gua. Udah, lanjutin aja yuk. Tadi gimana? Sendal putus enggak enak dong menendangnya. Heh, dengerin. Sol. Ah. Sol. Ah, tukang sol, tenang. Benerin dulu, terus kita aduh arwah lagi. Oke. Ya udah yuk. Ayo. Di mana ya suaranya? Ya enggak tahu tadi di mana ya. Yuk. Ayo. Sol. Nah, tuh. Udah, kasih. Sol. Nah, Mas. Benerin nih. Tolong benerin, Mas. Mana nih pikulannya nih? Ayo cepetan benerin. Ini kita lagi ngadu arwah nih. Iya, beruang, benerin. Ini apalah sama mana? Apa? Lu tadi teriak sal-sal. Ini mau benerin senal. Ayo beruang, jahit. Lagian lu udah gangsol, lu udah gak nyanyi. Pirsa kan ini. Bisa. Bukan. Siapa? Akulah yang pernah hidup. Bukan Pirsa. Bukan gangsol nih. Bukan, saya mau nyetem gitar. Hah? Mas mana, Pati? Maksudnya? Do, re, mi, fa, sol. Sol. Tuh, gua bilang apa. Singit lu. Lu sih percayaan sama orang. Sini, lu. Ya lu. Kaya aja tadi, mau ngajak kesini siapa lu kan? Udah lu pergi dah, nih nyanyi, kerja, ngajak. Sol. Akulah yang pernah memelukmu erat. Diam! Ini kapan di solnya sendal gua malah nyanyi? Firman. Mirza. Ya. Le. Aku seneng banget deh. Kayaknya baju ini cocok banget buat aku. Buat ke pesta dansa nanti. Ketemu raja. Kira-kira aku bakalan dipilih gak ya sama raja? Baju ini pasti cocok banget buat aku. Aku seneng banget. Ngoceh sendiri. Maaf, Selir. Ngapain kamu? Aku lagi cobain baju. Soalnya kan aku diundang ke pesta dansa. IGR kamu ya. GR kamu, gak ada yang undang kamu. Gak pantas kamu datang di perayaan yang begitu megah. Tapi kan raja... Ini baju-baju ini. Selir jahat banget. Aku butuh bantuan. Siapa yang kira-kira bisa bantuin aku? Baju aku udah rusak. Kamu siapa? Ajis Gagap. Dia bidadara lah. Oh ya? Aku bidadara yang akan menolong kamu. Aku akan menolong kamu karena kamu dalam kesusahan. Iya, baju aku rusak, bidadara. Ini adalah sepatu kaca. Apabila kamu memakai ini, kamu akan menjadi cantik. Benarkah? Iya. Secantik
secantik pipi bidadari. Bolehkah aku mencobanya, bidadari? Oh, silakan. Coba lihat. Wah. Aku akan merubah kamu. Wah, aku jadi cantik. Gaun aku jadi bagus banget. Nanti kamu tetap ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan sampai melewati jam 12 malam. Kalau sampai lewat gimana? Kamu tetap akan berubah seperti kedahulu. Oke, kalau gitu terima kasih bidadari sudah membuat aku jadi secantik ini. Aku akan terbang lagi. Muselir, lu lagi bikin apa? Sial. Lu mungkin sial. Yang buat ini lu kalau di tempat-tempat sial. Sial. Ternyata bikin pintar juga ya. Sial sendiri. Bikin sial sendiri. Dari subuh lho, Pak, jalan. Pak, saya kan baru ke sini. Ini heran saya naik ojek, kenapa saya yang capek ya? Muter-muter. Udah sampai nih. Dah, makasih. Berapa semua? 200 ribu. Bisa kurang nggak? Aduh, Pak, isi bensin aja udah 16 kali. Belum makannya. Ya, maaf, maaf. Berapa? Mana? Berapa? 200 lah. Ada gak? Ada lah. Saya kalau naruh uang itu nyelip-nyelip, gak satu tempat. Duit udah kecil, kagak akur lagi. Oh, lu. Kadang-kadang suka diselip-selip, harus dicariin. Diselip di tempat orang. Lah, tuan aja. Kalau nggak dicari nggak ketemu. Heran saya. Gimana ya? Oh. 20, 40, 80, 90. Bapak kalau naruh duit nyelip-nyelip ya Pak ya? Nyelip-nyelip. Jadi kalau ada keperluan, saya tinggal begini, set, ya, ada. Ya. Bapak kayak istri saya, Pak. Kenapa? Pinter nyari duit. Iya. Enak tuh kalau istri pinter nyari duit. Enak apaan? Setiap saya simpen di mana aja ketemu. 100. Oh, kurang 10 ribu. Biasanya saya naruh di mana ya? Bapak, cari-cari orang lagi cari duit. Ya Bapak jangan yang di situ itu cucurut Pak. 200.
Empat kali mau jatuh, Bu. Kenapa? Orangnya ngantukan. Kaget. Kagetan. Kok ngantukan? Kok ngantukan, kagetan. Jadi semuanya berapa? Udah 200 pas kan? Hitung, hitung. Hitung. Duit saya nggak ada, Bu. Itu belum narik dari tadi pagi. Belum narik apaan? Situ ngambil dari sini. Saya nyari duit sendiri kok. Pak, kalau kaget ada klakson. Gua kaget, ini kaget apa? Saya memang dari waktu lahir sih. Waktu saya lahir nggak bisa nyanyi, jadi begitu kagetin. Gak bisa nyanyi. Mulutnya ikut pa-pa-pa-pa-pa-pa. Bapak nggak joget? Gak. Woi, ini joknya. Enak banget ya lu, buka dibiru-biruin. Selamat malam. Selamat malam. Eh. Kayaknya kenyang banget ini. Kenyang, Pak, kenyang. Dari mana? Dari ini, mandi bareng. Oh, kaget. Maksudnya dimandiin, kok masih kecil. Kamu nggak boleh mandiin dia, ini kelihatannya kecil. Aslinya? Ini kecil tuh nyamar. Lagian kamu juga nggak boleh mandiin Raja. Raja ini udah dewasa. Iya, soalnya kelihatannya kayak masih kecil, jadi tadi masih kecil, itu karena dilipet. Dilipet ke belakang. Lagi aku kalau mandi sama dia seru. Kamu bawa ke belakang dulu. Iya. Semuanya bawa ke belakang, itu anduk-anduknya itu. Ini dicopot, ada tamu dicopot ini. Buka. Cuci mandunya dibuka, okay. buka. Bentar. Udah. Jadi niat saya kemari adalah satu, sesama kerajaan saya silaturahim ke sini. Iya. Kedua, saya menanyakan kesehatan bagaimana. Baik. Ini saya sampai 86 nih, baru kedua ya. Persingkat saja, Raja. Oh? Persingkat saja. Singkat saja. Nomor 86. Ya 86, saya niat untuk mencari jodoh gitu. Oh. Mungkin di kerajaan sini ada wanita yang masih lajang. Saya ini raja loh. Iya. Ya. Di sono di kerajaan saya enggak dihormati loh. Lah kenapa kok enggak dihormati? Mungkin di sini. Raja. Sampaikan ke dia. Ah. Di sini ada perawan sempit. Ambil minum, kasih minum rajanya. Oh iya, ambil minum. Iya, Nyonya. Mungkin saya minta bantuan dari raja untuk mencarikan jodoh saya. Ya. Gimana caranya? Kalau permintaan raja seperti itu, saya mau mengadakan sebuah acara pesta dansa. Pesta, harus pesta. Wow. Bisa dansa? Wow. Bisa dansa? Bisa dansa? Saya nggak bisa dansa dulu sama bapak kamu tidak boleh dansa. Nggak pernah diajarin dansa. Kita panggil aja guru dansa. Oh iya, soalnya saya juga nggak bisa dansa. Saya... Kelihatan, bapak misalnya joget. Iya. Tapi sebelum guru dansa yang datang, saya mau bertita dulu. Oh, titahlah. Pengawal! Siap! Saya mau bertito. Raja, telinganya masih bagus? Masih. Raja kaget. Ya, baik. Raja akan bertito. Thank you.
dansa itu, gadis-gadis bangsawan akan datang. Begini, Raja. Ya. Saya senang dengan... kita Raja. Ya. Ya. Senang, ya? Lentis, setuju ya? Setuju ya? Setuju. Dengan ini saya sahkan. Tapi seperti tadi saya ungkapkan, saya tidak bisa dansa. Wah, tenang. Loh. 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 Tadi kan saya udah utarakan sama Raja. Ya. Bahwa saya di sini ada guru dansa. Nah. Yang akan nanti mengajarin Raja untuk berdansa. Terima kasih, terima kasih. Ya. Mungkin... ah, sekalian ajarin sulap. Ya. Dadah. Dadah, Bu. Bu, dadah, Bu. Ada. Oh, ada. Sebentar lagi dia akan datang. Ini saya ngelihatnya dari mana kalau ini guru dansa? Biasanya gini, kalau yang bawa-bawa gini biasanya parabola, Bu. Normal. Iya, iya normal. Iya. Ta 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 ta. Itu belajar itu vokal, Pak. Itu vokal. Dansa, bukan vokal. Dansa. Iya, iya. Ta ta ta. Buka wingnya ternyata jelek ya. Nggak nyangka. Tuh, aman aja. Guru dansa. Kan yang diundang guru dansa. Iya. Malah bersih, bersih. Jadi kalau dansa itu kan ada lawan main ya. Iya. Maaf, Bu ada gunting kumis nggak? Ini enggak. Cepet tumbuh. Jadi dansa biasanya ada lawan main. Ada lawan, ya. Jadi kalau misalkan nggak ada lawan main, ya. Kita bisa menggunakan alat ini. Oh iya. Seperti tiang listrik ini. Sapu. Oh iya, sapu. Aku rabun dari kecil. Sekarang aja tau lah sapu apa tiang listrik ya. Aku contohin ya. Ya. Nah, ini seolah-olah megang. Oh kapal ya. Oh tadi ditanya gitu. Itu di masuk. Gitu ya. Itu nih. Kok ada di intro gitu. Kok di intro gitu. Penegasan kalau kita tuh pasangan. Maaf, kapal. Ini misalkan pasangannya tadi ini wanita. Iya. Sampai gitu gitu. Kalau sah boleh. Betul ini. Kalau sudah menikah sah boleh, tapi kalau belum jangan. Nah. Kalau belum nikah dansanya gimana? Nah. Jauh. Halo. Oh, jauh ya. Suruh pulang maksudnya. Suruh pulang. Saya jadi siapa? Ikutin dong. Ini pertama. Kaki ini kesini. Contoh. Gitu ya. Nah, ya. Silang. Oh, satu kagetan. Yang ini. Ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, bagus. Pakai ketukan dong, pakai ketukan. 1, 2, 3. Nah, oke. Jadi jangan langsung dibuang nih. Ini kesini. Nah. Set, oke, okay. Ya. Mundur ke belakang, set, lepas, set, aku muter. Set,
tangkap. Yeah. Oh iya sekali. Oke ya. Oke. Okay. Okay. Sekarang cepat ya. Set. Set, muter. Bisa, bisa. Bisa berarti bisa. Tiga, set, aku kesini. Tangkap. Nah. Bisa, bisa. Bisa, 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 bisa. Mau sama kayak ini ya? Coba, kamu di sini. Ya, yang cepat ya, nih. Saya yang muter? Iya. Tuh, dua, muter, set. Nah. Oke ya. Yuk. Tuh, dua. Bisa, bisa, bisa. Dikasih uang jajan dikasih masih aja ribut. Yuk sana. Oh iya ya. Terserah aku lah mau pesta di mana aja, ngelarang-larang aja nih kakak. Dek dengar, pesta itu banyak hal-hal negatifnya. Pesta tuh enak kita bikin ajib-ajib gak bikin pusing. Enak memang enak, cuman kok pasti nanti aduh kacau kali lah. Ribut aja. Ngapa sih kalian nih? Ini dilarang-larang sama kakak tua. Larang ngapain? Dia mau pesta, Raja. Ya orang mau pesta biar aja lah pesta. Anak muda, bro. Anak muda. Emang pesta apa sih? Pesta minum, Raja. Hah? Minum? Minuman keras. Wah, nggak bisa nih. Ini kalau mau pesta minuman keras ini nggak bisa. Ini harus dianjurkan. Kau taruh sini. Taruh sini. Taruh. Taruh. Atau besok nggak di-calling lagi. Taruh. 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 Tancurin yang kayak gini-gini nih. Pesta minuman keras. Duh, ini kita nanti. Jangan, jangan. Jangan. Nih aku hancurin aja. Jangan, nih, ada pesta minuman keras jangan, nih. Jangan, Raja. Awas, jangan. Awas. Hancurin aja, Raja. Ini dosa. Senam, senam. Enggak, jurus. Dah, tanya. Enggak ada pesta-pesta. Aduh, Raja. Saya mau pesta juga sekali larang-larang. Nah, enggak boleh. Mending kita main gunggu aja di belakang. Yuk, let's go. Ayo, pengawal. Enak enggak? Enggak. 17 Agustus sekarang. Ya, boleh. Ya! Oh, enggak. Udah habis. Udah. Ini udah dipersiapkan kostum buat Raja nanti pesta dansa. Enggak ada yang bagus. Orang baju aku tuh sebenarnya udah disiapin sama Mami Selir. Oh. Nanti Mami Selir mau bawain. Kenapa baju kayak gini? Masa Raja pakai baju kayak gini? Enggak lah. Emang Raja harus pakai rok gini? Ya enggak lah. Raja sok. Tiba. Aku sudah tiba, aku tiba-tiba. Mami, itu baju aku nih, kan? Raja bingung, katanya Nunung yang bawa pakaian dia, kostumnya buat pesta. Raja jangan khawatir. Aku bawa apa ini? Bawa baju kan, Mam? Aku sendiri nggak tahu. Itu yang bawa. Bawa yang dibutuhkan dong. Yeay.
Lu tuh selir apa penonton bayaran sih? Bu selir, maaf saya mau tanya. Iya. Masih ada nyimpen nggak? Apa? Rekam medisnya. Rekam. Nah ini bener nih. Pak, Pak Her. Oh, maaf Pak. Coba dikeluarin, coba dilihat aja apakah cocok. Ini pesta yang fenomenal di kerajaan kita ini. Iya dong. Harus tampil oke. Wow. Ya. Mami. Ini apa, Mami udah sobek-sobek kayak gini? Nung! Ini top. Selar! Nangdung, nangdung! Iya, iya. Dipilih seperti ini buat raja? Masa raja ke? Saya nggak tahu, saya cuma beli dikasih ini. Aduh. Ini lagi. Ya. Eh, jangan dilihat sepatunya. Baunya. Masa sepatu baju kalah masih bonge? Iya, aku tuh harus keren kayak Bonge, Roy, Kurma, gitu. Kayak gini mampu, gimana nih Laksamana? Belinya di mana kalau boleh tahu, Ibu Selir, belinya di mana ini? Saya belinya di Patik. Hah? Hah? Patik? Butik? Butik itu sama bapaknya jadi Patik suaminya. Oh, di butik? Iya, tapi masa begini? Udah, pakai yang ada aja udah. Oke, gini aja. Saya ketipu. Saya ketipu. Saya ketipu. Saya ketipu. Ini yang bikin penasaran saya nih. Masih nyimpen rekam medisnya enggak, Bu? Ketipu malah diajak joget. Udah gini aja. Saya jangan gini-gini toh. Udah gitu aja gitu loh. Wah. Kami hari ini kenapa bener. Loh? Rekam medisnya benar. Oke, gini sebenarnya ini ada undangan khusus. Saya akan mendatangkan seorang biduan dari Malaysia. Saya akan jemput ke bandara dulu ya. Maafin nih Raja. Ini pesawatnya katanya udah datang. Oke, ini asli Malaysia harus buru-buru jemput nih. Aku tak jemput. Tadi jemput. Tak jemput aku tak sokong nak sendiri ya. Ah, Malaysia. Malaysia. Iya. Oh, iya. Kenapa? Dagang apa? Hah? Ini bawa ini apa buat nyanyi. Jadi aku ada pilihan. Mau coba? Coba. Cek-cek. Cek-cek. Katanya aku mau suruh nyanyi. Iya. Sabuk. Kecil, nggak bisa. Ini sebetulnya bukan sabuk. Ini apa? Ini alat untuk asam ula. Apa? Alambung. Oh, alambung. Asam lambung. Aku kena asam lambung aku. Aku dari dulu aku nyanyi. Ya. Semenjak aku kena asam lambung, aku udah pernah nyanyi lagi. Terus sekarang di sini apa? Udah tanggung. Awal aku dari Malaysia, aku sembuh. Sembuh. Nah, pas di pesawat, aku jadi. Oh. Jadi apa? Jadi bau. Jadi lambung. mau lagu apa? Malaysia, apa lagu-lagu Malaysia. Mau lagu-lagu Indonesia. Mau lagu-lagu Barat. Barat. Apalnya lagu apa? Apalnya lagu apa? Isabella ya. Musiknya begitu. Musiknya kan
slow ya? Slow! Slow! Gayanya kayak mau lepas lehernya. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Siang jadi hilang di Thank you.
sebentar, mohon maaf. Ada penyusup. Mana? Pukul, pukul. Pukul. Ini peri, kita gak ngeliat. Oh, iya. Gimana kalau saya pergi aja? Oh, bagus dong. Bagus kalau pergi haji. Pergi haji. Pergi aja. Orang enggak dilihat. Oke. Saya kutuk. Hah? Dikutuk. Dikutuk dari apa? Diam langsung. Kasian, suruhnya apa yang lu tadi? Gimana? Buta, sumpah. Jadi gimana Raja? Ya, bukan tangannya dong, semua. Ini Cinderella ini jago banget dansa. Dansa. I want to look. Yes. I want to look and you want dance. Sure. Let's go. Ini siapa ini? Kakak. Lepas, lepasnya ngap tiba-tiba. Kecil-kecil lo. Tadi kan mau dansa. Dansa lagi, dansa lagi. Coba, ayo. Nggak bisa aku dansa. Nggak bisa aku. Oh ini kakak? Iya kakak. Kak dipanggil mama tuh gak ada. Reza, kakak kamu cantik sekali. Iya. Bolehkah buat aku? Boleh? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Kebetulan lagi. Kaget, aku kirain apa? Kok lihat aku kaget? Bolehkah aku berdansa denganmu? Dengan senang hati, Raja. Sini. Enggak gitu. Ya. Ya. Ah, awas, awas. Terusin. 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 Ya. Ya enak kamu siapa dong ya? Itu siapa? Saya mah duda, sumpah. Masuk. Ini saya mau. Gak kelihatan. Jangan terus-terusan. Pusing, jangan terus-terusan. Biasanya kalau di pesta dansa itu, yang jago berdansa itu adalah peri. Peri. Karena dia juga bisa berdansa gara-gara peri. Kalian tidak bisa melihat peri kan? Tidak. Ya udah, gak usah lihat. Satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk
harusnya pengumuman sekarang udah jam 12. Jam 12? Salah pengumuman. Iya. Pri, lo nggak longo, weh. Wah, lo, hey, kemana? Hey. Sudah jam 12. Nah, dibuka. Siapa lo? Siapa lo? Aku gak mau sekolah. Kenapa gak mau sekolah? Lihat nih sepatuku nganggak gini nih, ha. Nanti dibenarkan ya. Gak mau. Ya udah nanti Ma beliin baru. Gak mau, aku gak mau sekolah. Nanti beli baru. Ayolah sekolah. Beli baru dulu, baru aku mau sekolah. Nanti kalau udah punya uang ya, Ma belikan yang baru. Aku malu sama kawan-kawanku kayak gini sepatuku. Ya nanti dibenerin dulu. Pokoknya aku mau sekolah. Aku sekolah. Malu. Ngapain malu? Balonku ada lima. Wah, sepatu baru. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Ayo aku bawa apa coba? Itu apa, Om? Ih. Buat elu nih biar semangat sekolahnya. Jadi jangan ngambek lagi sama mak lu. Mama belikan aku sepatu baru. Oh, sepatu tuh. Aku gak butuh ini. Lah kan ngambek mulu sih. Sini, Om. Sini, Om. Seneng gak? Seneng. Seneng gimana? Seneng gak? Seneng gimana? Ih, agak Om yang paling enak, Kak. Baik, Om. Baik. Nih, gua kamu semangat ya. Nomornya bener nih, Om. Bener. Udah. Cek, udah cek. Tuh, nangis lagi. Kok, ih. Apa nih? Bukan, ini krim susu. Aku mau sepatu. Kan sepatunya jebol. Ini Om bawain lemnya. Tuh, jangan ngambek. Tuh, kalau ngambek jelek kayak ini ikatan bayam. Udah jangan ngambek. Jangan ngambek. Ambil besok sekolah. 5x5 berapa? 5x5? 14. 13. Ayo, bisa sekolah. Nih, sepatu gimana? Sepatunya, nih. Nanti kita lem aja, gue. Udah. Duh, jangan ngambek. Udah gede anak Om ngambek. Ada apa dengan sepatu itu? Sepatu inilah yang tertinggal dari sang putri yang saku. Iya, saya tahu, tapi ada apakah dengan sepatu itu dipegang-pegang? Karena sepatu ini, pemiliknya sudah menarik hatiku, aku jatuh cinta. Allah. Raja Maggie pun sudah mengumumkan siapa pemilik sepatu ini. Kalau ada yang cocok dengan sepatu ini dan punya pasangannya, akan menjadi istriku. Mengharap yang bukan-bukan. Andai saja engkau pemilik sepatu ini, betapa bahagianya aku. Hei! Ya maaf. Kamu nih kayak... Maaf, Sir. Sapu sampai bunga karpetnya hilang. Maafkan saya, Sir. Di sini sebagai apa dia? RT. Ngomongnya ke saya, ngapa ditutupin? ART. ART. ART, golongan rendah. Oh. Ya nggak perlu di. Namun siapapun pemilik sepatu ini nanti akan menjadi jodoh aku. Aku rasa di dirimu pun tidak mungkin sepatu ini cocok. Iya. Yang punya sepatu ini namanya Cindelera. Saya Cendil, Selir. Siapa kamu? Saya Cendil. Jangan ngaku-ngaku ya.
Raja Megi pun sudah bertitah bahwa siap. Kok saya dikendangin apa? Ini kalau kenal pasti joget. Bawahnya pengen joget. Iya. Siapa pemilik sepatu ini akan cari. Sampai ketemu. Aku memilih wanita itu seperti mengayak benda. Siapa yang nyeplos ke benda, ke ayakan itu yang aku pilih. Oh. Kalau kamu malah gulang-gulang. Pergi dari sini! Iya, iya, maaf. Ke belakang! Dia orang belakang. Habis nyari sendal. Apa? 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 Anyang 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 anyang. Jadi mal. Ini gua nyari ininya nih. Pintunya enggak ada ya. Gampang, tenang. Itu bukan ilmu, apa? Itu ngerusak namanya. Nggak pakai ilmu juga bisa. Yes! Yes! Sini. Jadi gimana, Pati? Langsung mana sudah dapet? Sakit. Makanya nih kita tuh kurang bahagia sebetulnya. Makanya naik mobil-mobilan kayak begini. Nah, repot kan jadinya. Oke, Raja. Gimana, Pati? Apa yang gimana, Raja? Laksmana. Pati, Laksmana gimana dapat sepatunya, Bro? Belum. Ya. Tapi aku mendapatkan informasi dari informan. Ya. Bahwasannya ada orang yang pernah mengsol sepatu. Betul. Siapa tahu ada di tukang sol itu. Oh. Dan kita juga mendapatkan berbagai macam benda-benda antik. Patih Sule sangat menguasai ini alat-alatnya. Coba tunjukkan kepada Raja. Nih kreatif pilih kasih ya. Gak pernah dikasih materi. Kau tuh luar biasa. Ah, luar biasa. Apa ini? Apa yang bisa engkau eksploitasi dari benda-benda ini? Dia apa aja bisa, Raja. Nah. Ini apa namanya? Ini adalah... Apa ya? Akordeon. Pianika. Pianika. Nih, lagu apa? Naik ke puncak gunung, tut. Betul. Naik ke puncak gunung. Iya iya, kereta api kan naik gunung juga pernah. Apa? Ya. Onde onde lala risanjo. Betul. Apa? Lagu apa barusan? Onde onde risanjo. Ya. 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 Apa ya? Salah. Apa? Ini. Bare Solo. Pintar. Apa Bare Solo rumah makan? Bare Solo rumah makan. Lagu Minang tuh. Elvis. Ya. Elvis suka isi. Salah. Lancang kuning. Salah. Tahu apa? Bunyi klakson. Dah, kayaknya cukup lah ya. Cukup, segini cukup lah segitu ya. Kuya.
Buya. Buya, buya, panas. Coba deketin, coba deketin. Deketin. Gitu, gitu. Tuh. Buya, palanya masuk. Wah, ini punya selir. Jangan-jangan selir melakukan asusila. Dia buka kondeinya. Apakah sebenarnya selir itu pantesan botak? Selir, ya. Waktu keluar dari kamar dia bilang, Mas Jarwo nakal. Nah, sekarang gini, ya. Kita sudah mencari kemana-mana tidak ada. Oke. Aku pernah ketemu dengan... susah sih. Tukang sol. Bagaimana kalau kita tanyain sama tukang sol? Nah, ya. Kali aja dia menemukan itu yang nama sepatu sol, kaca. Sol, 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 sol. Do, mi, sol. Dia pakai isyarat. Apa itu? Gak bisa ngomong. Oh. Pakai isyarat. Pakai semaput. Coba, coba. Belum. Oh. Dia sendiri. Dia sendiri. Oh, gitu. Lu ngomong kele di sono. Apa yang dimaksud si Ule itu kan Anda paham chemistry udah ada apa? Lah bukan. Bendera begitu ngomongnya gimana? Nih Raja, tukang solnya. Nih, coba boleh tanya-tanya. Bapak tukang sol. Yang kemarin aku ceritakan bahwasannya kamu pernah mengsol sepatu yang pernah kami perlihatkan kepada anak. Gua ngomong sama lu. Oh, perhatikan. Ini saya naruh dulu. Oh, oke. Okay. Gua nunggu, dia nunggu. Tadi suruh perhatiin. Lu kebanyakan kakap lu. Pernah ngesol sepatu enggak? Oh, pernah, Pak. Tuh, tuh. Pernah. Pernah sol sepatu? Iya. Sepatu. Sepatu ini apa? Ini sepatu yang bisa teriak, Pak. Oh, di mana sepatu bisa teriak? Coba Bapak pakai. Enak aja menyuruh kita pakai. Anda tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah. Kita tidak percaya, coba. Percaya, coba. Kalau ini sepatu bisa, bisa teriak. Gua katanya juga apa loh. Mana? 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 Bohong kan? Oh. Mana? Coba, ayo jalan yuk. Iya teriak bener tadi. Teriak Pak. Ada yang lain, yang lain. Coba Jis. Bisa. Sepatu saya yang panjang. Yang panjang. Yang panjang. Iya. Ya. Itu di belakang. Oh iya. Oh ini buat Agustusan sebenarnya. Buat bangku. Oh bangku. Bangku. Terus sepatunya gimana? Ada Pak. Pernah nggak ngesol sepatu ada perempuan tapi sebelah? Oh ada Pak. Dia itu waktu itu kan malam Senin. Ya. Senin saya balik tuh Pak. Nah malam Selasa kebetulan saya apa jalan tuh pagi. Langsung aja pas ketemunya. Itu kehidupan Anda jangan diceritain di sini. Iya. Gak usah dari Senin. Ketemunya hari apa? Nah ketemunya hari Rabu Pak. Ya. Nah itu aja Rabu. Nah, hari Rabu itu saya keliling ada 5 rumah. Oh. Baru saya dipanggil. Sama yang punya sepatu? Sama satpam, Pak, Pak jangan di situ, nggak boleh. Bisa nggak langsung cerita datang cewek bawa sepatu langsung ke situ? Ya, akhirnya Pak, begitu saya dari komplek itu, saya minggir. Ah, di situ ketemu? Cewek negor saya. Ah, oh. Itu dia yang ngasih sepatu? Ibu saya, kok masih di sini? Dibilang gitu. Nanyanya gitu, lo mana paham dia? Terus nah, gimana? Eh, nah, kasih bisa ya, Pak. Ya. Udah. Saya kesana kok, malah. Ada tuh masih ini. Dia maunya sama saya. Ada gak nih? Ada
bagi dong. Nah, dari situ. Hah? Terus? Ada yang rumah gedong, Pak. Langsung aja. Perempuan. Ya. Ah, itu bawa sepatu. Ya. Oke. Okay. Mas, Kang Sol ya? Ya. Kasih sepatu. Turun, Pak. Turun ya. Dari mana? Dari. Itu perempuan dari mana? Tingkat. Kan rumahnya tinggi. Oh, tinggi. Tingkat. Lantai dua. Turun. Buka kunci, buka kunci, buka pintu. Pakai kunci? Enggak, pakai tangan. Oke. Okay. Ya. Itu agak kamu, masa enggak jelas sih? Ini jelasin. Nah, jadi, pas dari situ, Pak. Ya. Terus kan, ini saya minta di sol sepatunya. Berarti pas di lantai dua turun, terus ya. Minta sol sepatu. Ya. Ini, Pak, sebentar. Saya ini. Tapi pernah nggak ngesol sepatu kayak putri gitu? Oh pernah. Terus itu ada kacanya Pak. Ada kacanya. Ada kacanya sepatu. Ada kacanya. Itu. Ya. Ya itu maksudnya. Itu berarti benar. Berarti Anda pernah ngesol sepatu yang ada kacanya. Nah. Ya. Di mana? Di toko. Kok di toko? Karena ada kacanya. Yang jelas Anda itu. Itu. Nah. Toko dimana, yang Pak? Dimaksud ya? Itu. Berapa? Kalau menurut saya berarti Anda belum pernah. Mak belum. Kalau di toko belum pernah, harusnya ada orang ngasih sepatu Anda yang ngesol. Ih bener nih, nggak bener nih dia. Ini sini nih. Sekarang kita langsung ke TKP. Udah, bener ini serius ini. Anda itu menemukan nggak itu sepatu kaca? Ya, alhamdulillah sih Pak. Ah, alhamdulillah, berarti Anda menemukan? Menemukan? Kagak Pak. Ya. Sana. Banget tadi kata Raja kaget siapa yang punya pemilik sepatunya bakalan dinikahin. Aku seneng banget kalau dinikahin kan udah pasti jadi ratu. Hah, ratu? Diberikannya waktu kepada saya untuk berbicara di sini. Bahwasanya Tuan Raja Kaget sudah menemukan sepatu ini, ya. Akan tetapi belum ada yang pas. Oh. Dari 4.000 wanita, kemarin tidak ada yang muak sama sekali. Akan tetapi 4.000. Ya. Ini sisanya. Ini sisanya. Ini yang telat. Ini. Dua wanita yang nekat. Bukan nekat. Mereka apa? Sudah mendaftar, akan tetapi mereka telat. Oh. Ya. Orang lain udah daftar kemarin, dia baru datang. Karena yang lain naik pesawat, dia naik angkot. Oke, periksa dulu ya. Saya periksa dulu sebentar, nanti boleh interview sama Raja. Masalahnya enggak apa-apa. Ya. Bebas. Siap. Bebas. Mohon maaf, kukunya diperiksa dulu. Bersih? Kan cepat tuh. Gimana? Tuan Raja. Ini dia pakai kutek. Ya. Nah, yang ini tuh sebetulnya yang kuning bukan kutek. Karena menggunakan mutiara. Lihat apa? Anda lihat apa? Ya lihat mereka, maksudnya mencocokkan sepatu. Boleh dicoba? Nanti dulu. Nanti dulu. Saya sambutan dulu. Sambutan. Boleh tanya laksamana? Ya. Ini dari kelurahan mana ya? Tanda Empire. Ya. Jadi Raja Megi sudah mengumumkan siapa yang nanti Pak, sepatu. Pak, bentar Pak. Kok Anda nggak kaget? Yang lain kaget di anteng aja gini. Ini kenapa sudah. Dia nggak kaget? Kenapa? Karena tubuhnya pakai peredam suara. Jadi siapa yang kakinya muat dan mempunyai pasangan sepatunya itu yang akan menjadi
Masih ada. Masih ada. Ini baru. Ini yang kita showing baru 3. Nanti showing. Nanti ada satu lagi. Di konten baru 3. Iya. Ya, ya, kita coba nanti dulu yang baju merah. Dicoba ya dulu. Iya, Ibu kenapa dari tadi kelihatannya bete? Ibu merasa tersaing ya? Maju, maju. Maju. Coba dites. Ya. Dicopot. La 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 la. Belum, belum. Tidak muat. Oh, kecil. Tidak muat, tidak muat. Tidak muat. Oke, bagaimana kalau sebelum memakai sepatu ini, kita nyanyi dulu? Ya. Baru memakai sepatu. Ya. Oke, silakan maju ke depan. Salah jeng nak. Sepatunya dicoba. Sepatunya dicoba. Tadi kalau Mami adalah orangnya kegedean. Sepatunya enggak kelihatan. Berarti tidak ketiga ada. Ini tidak ada. Waduh, tidak sayang ada sekali ya. Coba kalau nyanyi baru kelihatan sekarang. Iya. Kamu harus nyanyi. Nyanyi dulu. Tapi gini, gini. Sepatu gede. Ada ini. Bukan. Kamu belum kelihatan. Belum kelihatan. Bagaimana kalau dia coba? Kita coba dia. Gimana? Kita coba sepatu. Iya, maksudnya kita cobain sepatu. Iya, biar aku kelihatan. Bentar, maaf. Ya. Dua orang ini apa kita suruh ya ke... Oh, iya. Ongkos dan transport, transport. Kasih ya. Biar aku kelihatan. Ah, suara siapa itu? Aku akan jampa-jampa. Jampe-jampe. Jampe-jampe. I la 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 la. Wanita cantik. Wanita cantik. Silakan. Silakan untuk mencoba. Tadi enggak kelihatan loh. Sekarang kelihatan banget loh kamu. Kamunya. Iya. Apakah boleh kita coba? Coba. Oh, silakan dicoba. Siapa kamu? Oh. Enak aja mau ikut ikutan. Dia pekerja kotak, bos. Tidak apa-apa. Gak pantas kamu mau ikut ikutan. ART. Oh. Dales, kasihan dia loh. Sabar ya, namanya juga hidup. Woi, sabar.
Patih itu harus menyabarkan. Ini adalah kesempatan. Enak lu, Le. Bebas, Le. Iya, bebas sih, bebas. Tapi gue dalam hati, aduh, gue udah tua banget. Oke. Belum lah. Bagaimana kalau kita... Tuan Raja, bagaimana? Tuan Raja? Jadi, kamu sendiri kesini? Iya, aku sendiri. Oh, sendiri. Okay. Tidak ada pilihan siapapun, boleh ikut. Okay. Oh, boleh. Boleh. Tidak ada pilihan siapapun. Okay. Silakan. 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 Silakan, silakan. Tahan, tahan. Weh! Lolos. Iya. Burohana, burohana gak? Burohana. Gak masuk. Oh, gak masuk. Susah. Gak masuk. Gak masuk. Gak masuk. Ada dia. Ada dia. Kelihatan nih. Kelihatan. Semuanya dong. Semuanya dong dikasih jape-jape. Gak kelihatan. Biar hilang. Sering. Si bau rupa. Kok bau rupa? Buruk rupa. Raja tidak ngelihat. Ada siapa? Payo, payo. Siapa ini? Siluman Kalajengking. Apa? Siluman. Terakhir nih pasti nih, gong nih. Coba. Ayo coba. Bayo, bayo, bayo. Ah! Krik, 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 krik. Siapa? Siluman kodok. Wah. Aduh, ampun, aduh, ampun. Oke. Boleh dicoba. Maksudnya mau apa kamu kemarin? Menurut ilmu metapologi. Wah. Ya. Apabila sepatu ini tidak ada yang mencoba, ya, berarti tidak ada yang cocok. Betul. Akan tetapi Anda adalah peri. Saya yakin dia ini adalah menyerupai wanita cantik, Minanda. Tapi dia berubah menjadi kokok beluk seperti itu. Kokok beluk. Coba. Burung. Tanda. Lu cabut ini, Le, bukan ini. Tanda. Coba. Pakai lagu jangan ini. Hah? Pakai lagu jangan. Usah lah. Enggak usah pakai lagu udah. Pakai lagu dong. Enggak kalau dia pakai lagu. Enggak nanti. Oke. Lu enggak percaya. Balik lagi. Ya. Hah? Pas banget. Muat. Wah. Muat. Wah. Ternyata. Aku juga punya. Pasangan. Berarti ini punya peri. Iya. Tuan Ratu, tidak Tuan boleh Raja. Tuan Raja tidak boleh melawan kodrat. Selamat Raja. Selamat. Barang siapa yang mempunyai pasangannya, ya, Anda akan menikahinya. Sebetulnya, maaf
saya bukan raja. Siapa? Saya sebenarnya maaf. Tukang isi galon, Pak. Anda bohong. Anda bohong. Anda harus menikah dengan Pri ini. Saya akan merubah asli saya. Coba. Jadi ini tetap jadi ini ya. Hilang dulu jadi. Hilang. Pri. Bele, bele. Makin parah, Pak. Mulu. Aku kan lagi mikir ya. Iya. Apa gitu? Ngomong mulu hilang terus. Ini tari pasangan berdua. Ada berapa tarian sih, Mas? Banyak ini kayaknya. Banyak banget. Gila. Berapa, Mas? Tari sapu doang. Bukan main. Kita sudah kedatangan. Saya. Kaget. Bebas.